Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah dari Cirebon. Hamba Allah di Cirebon. Baik, silahkan langsung bertanya kepada Buya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya selalu mau nanya gini. Alhamdulillah ya, saya kan punya anak laki-laki gitu. Nah, alhamdulillah saya tuh gak pernah minta uang gitu sama anak laki-laki saya tuh, Buya. Tapi istrinya tuh kelihatannya tamak tuh, Buya, jadi gaji. Anak saya tuh kayaknya dikasihkan semua ke istrinya tuh. Jadi dulunya saya tuh sayang sama menantu percaya gitu. Setelah begitu tuh, Buya, kayaknya tuh rasa sayang dan percaya saya itu terkikis tuh. Apakah saya berdosa, Bu, ya? Dalam hati saya itu jadinya ada rasa benci gitu sama menantu tuh. Ya udah, Bu, ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ya, langsung jawab ya. Baik, subhanallah. Itu ujian bagi Ibu ya. Ujian bagi Ibu. Akhirnya ujian kalau Ibu lolos, kuat, Ibu istimewa. Punya menantu seperti itu, tapi ternyata ibu hatinya tetap baik. Tapi kalau ibu gagal dalam ujian ini, ya ibu runtuh, gak naik kelas. Misalnya, itu kan ada bisikan setan. Agar ibu tidak senyum lagi kepada menantu. Apa buahnya dari itu semuanya? Menantu semakin jauh dengan ibu, gak ada tambah baik. Lalu jadi, nanti cucu ke bawah, Bu, ya? Terus ke depan. Dan di balik itu ada anak-anak cucunya dan seterusnya. Maka ibu, apapun yang terjadi pada menantu, ibu gak boleh berubah. Kalau ada rasa-rasa ditepis saja. Mungkin karena kebutuhan dan sebagainya. Di sisi ini kami ingatkan kepada menantu. Jangan Anda menjadi menantu seperti itu. Jadi jangan menjadi perempuan rakus. Semua gaji suami diambil. Sampai suami gak bisa perhatian kepada bapak ibunya. Jangan menjadi perempuan tidak cerdas. Itu perempuan tidak cerdas. Jangan dianggap suamimu semakin cinta. Diam-diam suamimu akan risih dengan dirimu. Wahai istri yang model urusan gaji suami seperti itu. Bahkan kalau Anda seorang istri yang soleh akan selalu bertanya kepada suami, abang gimana ibumu dan ayahmu? Kalau seandainya suami sangat percaya menyerahkan uang gajinya semuanya kepada Anda sebagai seorang istri, Anda pun tidak boleh lengah. Abang, abang kan masih punya adik, saudara dan sebagainya. Gimana abang? Harus Anda bertanya semacam itu. Nah, ini kepercayaan seorang suami harus Anda gunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, suami Anda akan menjadi tidak percaya kepada seorang istri. Bukan saja tidak percaya, tidak cinta. Tidak cinta akan menjadi na'udzubillah. Ya sudah, tidak cinta. Kemudian di saat tidak dipercaya apa? Ya sudah, dia akan berbohong urusan gaji. Yang mengatakan kebiasaan 5 juta bilang tinggal 2 juta dan sebagainya macam-macam. Akhirnya apa? Sebabnya sang istri yang modelnya seperti itu. Jadilah istri yang cerdas. Ambil hati suamimu dengan pengabdian. Ambil hati suamimu dengan ketulusan. Ambil hati suamimu dengan perhatian kepada sanak kerabat. Dan saudara serta ibu dan ayah Anda sang suami. Itulah kalau Anda menjadi istri cerdas. Baik, ini saja Allah alam bisawab. Baik, subhanallah ya. Kepada tadi bunda yang bertanya, semoga Allah memberikan pemahaman dan juga diberi dijaga hatinya ya. Semoga dijauhkan dari rasa benci, amarah dan sebagainya.